Sahabat calon bonsai official, kali ini kita akan membahas sinyu nakal. Nah, di sini ya teman-teman, di kebun saya ini ada ribuan sinyu nakal hanya untuk pembatas lahan ya, dan banyak sekali batang yang besar, dan ini saya mengambil yang kecil saja untuk tanam di pot. Untuk tumbuhan ini sangat mudah hidup, kalau kita stek batang juga hidup ini. Yuk langsung tunggu ya, menon banyak sekali di sana tuh, ribuan mengelilingi lahan. Untuk dongkalnya juga cukup mudah sekali, tidak usah kita mengambil medianya. Nah, tanaman ini mudah hidup. Dan juga nanti saya tunjukkan yang besar. Ini saya sudah mengambil batang yang besar, ada juga di rumah itu. Lumayan bagus ya untuk tanaman hias. Sinyu nakal ini memiliki daun seperti hokiante, serut ya. Ini dia berbunga, bunganya ada yang berwarna putih, ada yang ungu. Nah, juga memiliki buah. Kita tinggal dulu tadi proses dongkelnya. Ini buahnya seperti ini. Seperti ini buahnya ya. Ini banyak sekali ya. Batangnya juga cukup besar. Ada yang besar. Ini batang yang sedang ya. Nah, ini untuk batang yang besar ya teman-teman, ini segini besarnya tolongan. Untuk akarnya mantap. Banyak sekali ya, untuk batang yang besar banyak juga sinyu nakal. Daunnya batang yang besar ya, tadi sudah saya review juga di sana, udah beda tempat lagi. Ini di sekeliling pembatas lahan ya, jadi pembatas lahan ini sinyu nakal semua, dan batangnya sudah besar-besar. Ini teman-teman, batangnya besar-besar sekali, sudah puluhan tahun ini. Itu ya, lorong itu panjang sana. 500 meter lagi ada itu. Semua hokiante, maaf. Hokiante lagi. Sinyu nakal. Ini besar juga nih. Brother, mantap ini. Kalau untuk bonsai taman bisa juga, kalau yang batang besar seperti ini. Sayang kalau kita potong pendek.